Assalamualaikum sahabat Dapur Pink. Di video kali ini aku akan membuat puding marimas. Yuk langsung saja untuk cara membuatnya. Pertama, satu bungkus agar-agar yang tanpa warna. Kemudian, gula pasir. Enam sendok makan dan dua bungkus marimas rasa mangga. Ini opsional ya, boleh menggunakan rasa apa saja. Dan air 600 ml. Kita aduk-aduk lalu kita didihkan. Siapkan biji selasi secukupnya. Kemudian seduh dengan air panas.